Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sahur merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum sholat subuh di bulan Ramadan. Sahur sangat dianjurkan bagi umat Islam karena untuk menjaga tubuh supaya tetap mendapatkan nutrisi selama berpuasa dan tentunya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah menjadi kebiasaan kebanyakan muslim saat berpuasa adalah kembali tidur setelah selesai makan sahur atau setelah sholat subuh. Tidur usai santap sahur atau setelah sholat subuh sangat tidak dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena di dalamnya terdapat keberkahan. Beliau juga berdoa kepada Allah untuk umatnya. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah atau waktu meraih kebaikan yang banyak. Madarijus salikin. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa Rasulullah SAW sangat melarang umatnya untuk tidur setelah sahur maupun setelah sholat subuh. Karena pada waktu tersebut, ada keberkahan dari Allah yang dibagikan kepada setiap umat manusia. Selain itu, dari sisi medis juga menyebutkan, tidur usai menyantap sahur akan mengakibatkan beberapa penyakit, seperti perut buncit dan berat badan menjadi naik. Hal ini dikarenakan tubuh kehilangan waktunya untuk mencerna makanan yang masuk ke dalamnya dengan baik. Efek lain yang akan dialami ketika tidur setelah sahur atau setelah selesai sholat subuh, yaitu kerongkongan terasa terbakar dan mulut terasa pahit. Ini terjadi karena saat makanan yang seharusnya berada di lambung kembali lagi ke kerongkongan, sehingga menyebabkan asam lambung meningkat dan mengakibatkan sensasi panas di dada karena tubuh dipaksa bekerja lebih keras untuk memproses makanan. Di samping itu, bisa berisiko terkena penyakit mah dan meningkatkan penyakit stroke. Sebuah penelitian mengatakan seseorang yang mempunyai jeda lebih panjang antara makan dan tidur, risiko terkena stroke lebih rendah dibanding seseorang yang selesai makan langsung tidur. Ini membuktikan bahwa larangan Rasulullah tidur setelah sahur bisa dibuktikan secara medis. Itulah alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk tidur setelah sahur. Karena jika kita tidur setelah sahur, maka keberkahan di pagi hari akan hilang. Dan pagi hari adalah waktu yang bagus untuk mencari dan menanam berbagai kebaikan. Untuk mencegah tidur setelah sahur, Rasulullah telah mengajarkan supaya mempergunakan waktu setelah sahur untuk menanti sholat subuh.
yakni bisa dengan membaca Al-Quran atau berzikir. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cairkan makanan kalian dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan salat. Serta janganlah kalian langsung tidur setelah makan, karena dapat membuat hati kalian menjadi keras." Pernah suatu ketika Rasulullah mendapati Fatimah yang sedang tiduran usai salat subuh. Kemudian Rasulullah menegur Fatimah, "Wahai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Tuhanmu, dan jangan sampai masuk golongan orang lalai, karena sesungguhnya Allah membagi rezeki hambanya sejak habis muncul waktu fajar hingga terbit matahari." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Oleh sebab itu, kita sebagai umat muslim sangat tidak dianjurkan untuk langsung tidur setelah sahur dan setelah selesai sholat subuh sampai matahari terbit. Apabila memang sangat mengantuk, usahakan untuk menunggu sampai matahari terbit atau sekitar 2-3 jam setelah sahur. Insya Allah, dengan begitu kita bisa mendapatkan berkah dari sahur dan akan mendapat rezeki yang dibagikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan mari kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan melapangkan rezeki untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.